Okay ya. Tentang perhimpunan tu. Dari segi sekarang, ramai yang mempertikaikan kerana tidak ada permit. Okay. Selepas saya buat kajian dalam seminggu dua tentang ini, apabila buat kajian pemerhatian dalam segala aspek, pasal dia orang minta saya cakap, saya akan cakap. Dengar sinilah kerajaan, wahai kerajaan Malaysia, dengar sini baik-baik. Pengorbanan pejuang-pejuang, pengorbanan ATM, PDRM dan agensi-agensi penguat kuasa Malaysia. Wahai pembesar-pembesar Malaysia, ikut tu mereka adalah ranking yang pertama. Andai kata terjadinya peperangan pada hari ini, esok, lusa atau bulan depan atau tahun depan atau tahun-tahun ke hadapan, mereka-mereka inilah, wajah-wajah inilah yang akan berkorban nyawa. Tak setimpal permintaan mereka itu pun, masih ada menteri-menteri yang jadi pembelot, yang menghina negara di luar negara. Tapi masa mereka kaya raya kerana apa? Kerana pembesar kita bagi muka. Ini veteran hanya minta kenaikan apa-apa yang patut sahaja. Dan sepatutnya semua Angkatan Tentera Malaysia menyokong permintaan sahabat-sahabat kita. Andai kata ketinggian permintaan itu lebih sangat, kita berbincanglah balik dalam kalangan kita. Kenapa perlu berbalah? Ha? Hang cara tu punya ideologi, hang cara ni. Sedangkan kita daripada pusat lari rekrut yang sama. Kalau pegawai daripada maktab tentera diraja yang sama, makan nasi sekawah. Tak perlu pecah belah dalam bab-bab ni. Andai kata veteran tu minta, memang setimpal saya berilah kaji balik. Jauh jurangnya. Permintaan-permintaan mereka tidak melampaui batas. Tidak melampaui seperti orang-orang yang pembelok pada negara. Muka-muka itulah, andai kata jadi peperangan dalam Malaysia, inilah yang akan bertaruh nyawa. Dan andai yang veteran yang sudah habiskan perkhidmatan pun, andai kata terjadi apa-apa, senjata dibagi, mereka akan bangkit balik kerana mereka ada kebakaran-kebakaran masa sendiri. Dan wajah-wajah yang dalam perhimpunan itulah yang akan mengalirkan air mata, yang akan kehilangan anak isteri, yang akan berada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah wajah-wajah mereka. Menteri-menteri di atas takkan berperang, tapi muka-muka tu akan menahan gajah, menahan peluru. Permintaan mereka hanya sikit, bukan boleh rosakkan negara. Banyak lagi menteri-menteri yang solat duit segala mana ni, bang. Tetapi permintaan veteran sedikit tu pun dah jadi kelang kabut habis. Kenapa mereka buat begitu? Kerana janji demi janji demi janji demi janji. Dan saya harga perhimpunan-perhimpunan yang mana ada pun, jangan kepala di atas dapat duit, di bawah hanya dapat 50 dengan 100. Nak dapat, dapat sama rata. Biar satu perjuangan terus. Tak perlulah nak pecah belah. Tak perlulah veteran ni cakap jadi, tak perlulah veteran ni cakap jadi. Dan kita ni samalah semua. Yang nak mati dah hidup waktu dalam pertempuran, waktu sekarang atau tak terjadi pertempuran lah kan. Sebelum ni afkar yang baru ke afkar yang lama, semacam saja. Patutnya berganding bau kalau kita di bawah satu bumbung. Tak kisahlah Alan daripada Ordnance ke, daripada RMD ke, daripada Komando ke, daripada Ranger ke, daripada mana ni, unit-unit ni pun. Tak kisah unit infantry ke, unit apa, semua kita saling memerlukan. Tak kisahlah TDM ke, TUDM ke, TADM ke, kita saling memerlukan sama satu. Kenapa perlukan pecah belah? Kenapa perlukan pecah belah? Tak perlu pecah belah benda-benda ni. Ada yang kata permintaan sahabat-sahabat kita dilaksanakan, dan mereka ada duit juga sikit. Kita patutnya harus bersyukur. Kadang-kadang mereka ada duit sikit, pinjam sikit.
pinjam. Kadang-kadang susah. Kalau dia dapat ada sama income, taklah ganggu kepada sahabat-sahabat lain yang mana kadang duk menghalang sangat tu. Sepatutnya kita bersatu padu. Permintaan mereka itu tidak lebih lagi tak bankrupt pun Malaysia. Malaysia duk bankrupt ni kes lain lah. Tidak ada orang lain yang akan bertahankan dengan ini. Pertahanan negara akan dilalui oleh semua-semua NGO di bawah ini apabila permintaan itu dilaksanakan. Apabila pertempuran itu berlaku. Tetapi muka-muka yang awal inilah. Muka-muka yang ilik-ilik ini yang mana-mana ilik kata ilik sama saja dalam perhimpunan itu semua berganding bau. Mereka hanya meminta sikit diselaraskan gaji. Kenapa yang pertempuran berlaku di mana? Di Greek. Di jalan-jalan mana? Nak cerita di lenggong, di baling. Pihak komunis. Kau nak buang kotel askar kita dalam keadaan jerit-jerit. Sumak masuk dalam mulut askar kita. Cuba bayangkan waktu tu kita. Wahai menteri-menteri. Kotel apa yang kena kerat. Waktu tu, perasaan sakit macam mana? Demi tanah air tercinta. Tapi permintaan mereka bukan kerat kotel. Permintaan mereka sedikit. Kenapa tak dilayan? Kena janji-janji berapa lama dah. Dan askar-askar yang baru tak payah mencemburui orang lama. Kita kata kita lah aset. Orang dulu bertempur tidak ada aset-aset. Tidak ada tank-tank yang hebat. Tidak ada pihak-pihak yang ada sat-sat unit yang penting yang mesti artillery yang besar-besar. Mereka satu buat tu tidak ada apa. Bertempur dalam hutan bersama bandit. Bersusah payah. Ayak mata, darah dan waktu bertempur tu tak antara nak jumpa dengan anak isteri atau tidak. Ada yang anak isteri sedang mengandung. Ada yang anak kecil lagi. Meninggalkan anak isteri memasuk hutan. Mempertahankan negara sampai sekarang ni masa aman damai. Kenapa perlu kita nak mencanang sana sini, sana sini? Benda tu salah, masalah ni salah. Dan bertekak sama-sama sendiri. Yang ni tak betul, yang ni. Lepas tu beri peringatan lah, jangan menghadiri pun semua. Bukan kes gunung jerai. Bukan tak terkenal mengenal gunung jerai. Ni kes ATM buat perhimpunan. Jadi tak perlulah, bersatu padulah wahai ATM, PDRM semua. Sepatutnya mana yang sedang bekerja dan menyokong mereka. Mereka tidak minta langit dan bumi pun. Mereka hanya minta kenaikan sikit. Dan kalau mereka berjaya sikit pun, kita buat alhamdulillah. Kita nak ada sifat itu. Bahasa kita tentang kematnya tidak ada hasad, dengki, kianat. Tidak ada, dia lah hati. Kita satu grup. Ini bukan salah apa. Sebelah pembesar-pembesar negara. Tolong perhati balik permintaan mereka. Mereka buat itu kerana janji-janji. Janji-janji yang telah lama. Janji-janji yang telah tidak ditepati berapa lama. Dan bila dah jadi benda, memang dalam perbincangan benda ni, kenapa perlukan buat macam ni? Apa dia? Sepatutnya yang mana ada veteran-veteran ni, persatuan veteran-veteran ni, membantu yang mana nak tu, bersama. Saya pasal orang rumah sakit ni, tak saya sampai. Jadi sepatutnya pembesar-pembesar Malaysia ingat balik jasa-jasa mereka. Ha? Ingat balik jasa-jasa veteran-veteran tu. Tak kisah veteran ATM ke, PDRM ke, agensi-agensi mana yang bersama tu. Andai kita terjadi apa dalam Malaysia, wajah-wajah itulah, badan-badan itulah, jasad-jasad itulah yang akan mempertahankan daripada peluru-peluru yang akan mati di hadapan sekali, barisan hadapan. Pembesar-pembesar mungkin start kereta kapal terbang sendiri, lari dah. Banyak mana toke-toke sudah menjarahkan bumi Malaysia. Mereka minta apa? Mereka buka berapa 2 hektar pun kena saman dah, kena denda dah. Orang lain buka habis berpuluh-puluh hektar. tak ada apa yang ni pun. Jadi perlukan check balik. Ha? Check and balance balik. Janganlah tu soborono kata mereka ni buat pembunuhan haram nak gugatkan negara. Bukan nak gugatkan. Pasal saya memati di semua sudut. Dari pasal semua sudut. Ada yang dari pihak pegang kuasa pun ada tanya saya. Macam mana pandangan, pendapat. Saya kata saya tak tahu lagi, nanti saya fikir tengok. Di dalam tu saya buat kajian. Bila kajian saya tengok, permintaan mereka tu, memanglah menteri kan cakap saya apa,
Tok Sirah dia tak tahu apa tentang belanjawan kan, tentang apa kan. Ni yang duk habis kot lain tu benda apa? Yang duk habis kot lain tu. Permintaan ni pun tak banyak mana. Kenaikan sikit betul lah. Kalau sarjan pada tahun 1970-80 dengan sarjan lah, jauh beza. Cuma kenaikan sikit untuk mereka ni bangkit. Ada yang susah, ada yang hidup di bawah jambatan, ada macam-macam. Kita tolonglah, kita kan satu hati. Sepatutnya itu yang terjadi. Bukan boleh kau ni tak betul, kau ni dah hantar pencin lah, nak pencin apa. Memang benar. Tetapi sekurangnya perbincangan, penyatuan, penyeluruhan yang ada berlaku tu kita duduk bagi elok lah. Tak payahlah acah kau ni, acah kau ni, acah kau ni, acah kau ni. Dan sepatutnya lah pembesar-pembesar Malaysia tolong celik mata sikit kes-kes macam ni. Kes-kes macam ni. Pasal apabila negara dalam keadaan kelam kabut, pertama sekali yang di-Pertua Agong akan arahkan Perdana Menteri. Perdana Menteri akan arahkan kepada panglima-panglima dan ketua-ketua polis untuk bergerakkan, untuk susulan apa tindakan. Contoh macam di Sulu, di mana kan, di Sabah dulu kan, di mana, di mana-mana saja kejadian Bukit Jenali ke apa ke apalah, whatever apa yang terjadi, pihak-pihak penguasa ni akan pergi dulu antara hidup dan mati. Pasal kalau gunakan penganas, takkan nak gunakan peluru kapok. Mesti guna peluru hidup. Bila peluru hidup, orang yang nak pergi nak tenteramkan, nak amankan, mesti berhadapan dengan peluru hidup. Bila peluru hidup, antara nyawa, hidup dan mati. Jadi permintaan mereka untuk kenaikan gaji kah, untuk diberi tanah kepada ni kah, sepatutnya benda tu kita bagi je. Yang nak untung pun orang yang berjasa pada negara, yang pernah berbakti pada negara. Apa salahnya? Nak risau apa? Pasal apa? Sifat di hati, keegoan tinggi dan tidak ada perasaan belah kasihan. Kita hanya duduk di kursi empuk di atas saja, wahai pembesar-pembesar Malaysia. Tapi mereka-mereka inilah hal yang terjadi. Andai kata sekarang terjadi apa-apa, veteran-veteran ni akan bangkit balik. Kerana mereka menggunakan senjata semua boleh, mereka akan dipanggil balik minta tolong untuk mempertahankan negara. Waktu tu bukan kata tanah, ha? Minta pungkuk pun bagi. Jadi dia pun minta sikit-sikit benda kenaikan layan lah. Janganlah biar berjanji sampai berlama-lama, sampai berapa kali PRU dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang beri salam. Itu yang isu yang saya nak cakap pada hari ini. Tak sepatutnya mereka bangkit kerana beberapa kali janji tak betul. Itu yang mereka bangkit. Kalau tidak, mereka takkan bangkit. Dia pun takkan bagi. Benda-benda ni, benda yang berjanji. Berapa kali dah? Ha? Menteri Pertahanan ke apa semua berjanji? Ha? Kenapa pihak komunis diberi pengampunan, dia dapat tanah, dapat duduk sebelah sana dalam keadaan harmoni? Boleh berniaga apa semua sampai tahap kaya-raya pun berlambak. Tetapi askar-askar kita yang mempertahankan negara kita, tanah air ini daripada apa anasi-anasi penganas, pengkhianat-pengkhianat tanah air, pengganas-pengganas yang tidak ada peri kemanusiaan, sepatutnya kita dibagilah ruang untuk mereka ni. Dan bila dah berjanji, laksanakanlah. Apabila nak buat pembunan, tak dipermit, dia pun ni salah, dia pun ni melanggar akta-akta pertubuhan antara persatuan. Masa ni nak bangkit ni, andai kata esok jadi darurat, muka-muka mana yang akan hadir ke hadapan? Mungkin semua sekali yang mana ada agensi penguasa. Dan mungkin pihak-pihak veteran yang mana sihat boleh menggunakan senjata akan dikerahkan kembali. Waktu nak minta kerahan itu bukan sekadar minta apa, minta tanah ke, minta kenaikan gaji, minta jubok pun dapat lah. Itu kita bahasa kita tak mana elok. Jadi tolonglah dengar rintihan-rintihan yang terjadi itu. Dan apabila dah berjanji daripada beberapa tahun lepas, laksanakanlah. Apa masalah dia? Laksanakan. Yang toke-toke lain, yang mana-mana lain ambil hampir berjuta-juta tu, adakah veteran tu minta berjuta-juta seorang? Tak ada apa. Jadi cek balik, wahai pembesar-pembesar Malaysia, cek balik. Benda ni kena cek, benda ni kita kena ada hati budi bicara. Dan satu-satu persatuan-persatuan veteran yang mana ada sini,
tak payah dia ada sifat angkuh, sifat sombong, sifat ego, sifat apa mentini. Bersatu. Anda kita dah hebat, kita dah pencik, kita steady, kita tolong orang yang tak pencik ke, orang yang ni, bukan kita bercakap atas dasar kita tak pencik ke, kita pun bukan. Masalah macam masalah, kita tengok dari segi permintaan tu. Agak mana tak boleh laksana, laksana. Kata empat permintaan mereka, laksanakan dua tu, ni dua-dua, tak ada empat-empat tu, tak buat pun. Itu yang terjadi. Yang saya nak bercakap pada hari ini itu. Pada hari ini pasal ada veteran buat pembunuhan di Kuala Lumpur. Jadi satu-satu benda yang kita kena fikir adalah kebajikan. Dengan keadaan hidup sekarang, pencen yang dulu 500 setengah ada tolak ni, ada yang 1,000, tak cukup. Dan mereka bukan mereka minta sebulan 10,000. Mereka suruh selaraskan balik. Tapi nak selaraskan apa, berjanji sampai berapa kali PRU dah. Janji-janji burn, janji-janji burn. Bila dah terjadi hari ni, kami sedang nak laksanakan, kami sedang permintaan tu sedang dilaksanakan apa 10 tahun langsung. Pasal apa benda-benda yang tak elok boleh diluluskan, ha? Ha, kelak-kelak malam boleh lulus saja, solok duit tu. Jadi lulus. Ha, tempat tu pun tak boleh nak buat apa, satu benda tanah tu pun tak boleh nak tanam apa, bagi tanam. Lepas tu apa beratus tu hektar. Lepas tu apa-apa yang jadi cerita dia, apa-apa yang jadi mungkar lah, semua diluluskan sebentar saja. Kenapa? Di bawah meja ada sogok. Cepatlah. Jadi yang better-better ni bukan masalah buat jahat. Masalah ada yang sampai, memanglah salah diri sendiri tu ada. Bukan kita tak ada, ada. Masalah individu hati tu, yang kesilapan dia jadi susah ke, dia jadi apa, mungkin kita tak, dia pun tak tahu. Aku kenal lah orang tu. Orang tu dia sendiri tak mau bantu diri lah. Ya, tak semua. Mungkin dalam 100 tu ada yang 30 orang perangai macam tu. Tapi anda kita bagi buat apa keistimewaan mereka pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita bagi apa keistimewaan mereka, tak rugi pun. Pada setiap-setiap apa-apa akan berlaku dalam Malaysia, semua agensi sini semua kena menggembelengkan tenaga bersama. Unit infantry bergerak untuk buat serangan ataupun buat pertahanan. Dia memerlukan semua elemen-elemen yang lain. Sama lah, kita perlukan KRANI, KPABK, kita perlukan Ordnan, kita perlukan UDM, perlukan TADM, perlukan sat-sat unit yang lain, artillery untuk tembakkan hancur bukit tu ke apa sebelum buat serangan. Kita perlukan elemen. Jadi masing-masing unit ada keistimewaan dan keburukan, kebaikan, kelebihan, kekurangan, semua ada. Sama-sama ada. Jadi kita perlukan penyatuan kita bersatu padu, bukan boleh pecah belah. Sekarang ni saya tengok dalam veteran pecah belah. Walaupun saya, tu yang saya malas nak masuk dalam apa-apa ni, pasal masalah kita tak mau nak bercakap. Sebab kita bercakap, kita bertumbuk macam tu je. Baik, kita tak perlu nak masukkan diri ke dalam mana-mana persatuan-persatuan sekali bertekak-tekak lagi jadi masalah. Tak kisahlah hang menangkan aku kalah ke, aku kalah hang menanglah. Tapi akan jadi laku kita duduk tengok. Tapi bila kita tengok, kita ingin bercakap lah. Kita ingin bercakap. Jadi dengarlah ritihan kita semua. Ha? Kita tak perlu ada cemburu sifat. Cemburu sifat adalah hati ni. Oh, dia ni dapat lebih. Sekurang-kurangnya dia dapat lebih pun, alhamdulillah bagi kita, dia boleh bela anak bini dia. Dia tak jadi pelik-pelik. Dan dia tak pernah minta pinjam duit kat kita. Dia akan jadi macam tu. Bila dah ada masing-masing kelebihan sikit. Bukan nak banyak pun. Tak ada minta seorang 1 juta pun. Minta diselaraskan gaji. Minta pohon tanah yang dijanjikan dalam perlembagaan ATM dulu. Dapat berapa ni. Itu saja. Agak tak boleh nak bagi 12 relung, bagilah 6 relung. Agak tak boleh bagi 6 relung, bagilah 3 relung. Itu minta, kalau agak tak boleh bagi, bagilah asal yang kukuh. Kerana sekarang ni, bukit-bukit buka, tanah-tanah dalam Malaysia tak boleh, tak boleh, tak ada berapa banyak dah. Pasal dulu duk bagi kat toke-toke semua. Ha, cakaplah macam tu. Kita tak menyentuh semua, kita menyentuh segelintir yang bersikap macam tu. Kena faham apa yang saya bercakap. Jangan mudah terasa kelam kabut, nah.
Agak tu mudah terasa kelabut, tak faham apa cakap, main jumpa saya tu di depan. Ha? Terima kasih tu Yang Mulia Rizwan Hamid tu. Dah betul tu. Saya cakap bila saya buat, ada ramai. Pasal saya cakap ni, pasal ada ramai pertanyaan pendapat saya. Pendapat saya dalam seminggu tu, saya tengah mengkaji. Apa permintaan mereka ni? Permintaan apa sangat? Saya cek balik. Bila cek-cek balik, oh, penganah-penganah dulu dengan dengan pembelok-pembelok negara, ha, yang hina-hina negara, yang masuk ke negara lain, yang kata kita ni mendiskriminasi mereka. Itu sebenarnya salah lagi besar. Tetapi aku tengok dahsyat lah, hidup mewah. Ha? Boleh berpeluk-peluk. Ha? Boleh berjabat tangan berpeluk-peluk. Sedangkan ideologi masing-masing. Dan kita kena pasti ideologi mereka. Tapi sudah siap berpeluk-peluk. Dan memberi tanah kepada mereka. Tapi apa terjadi pada pembela-pembela negara dahulu? Zero. Apa yang dibagi sekarang tak setimpa dengan pengorbanan penat lelah daripada air mata. Mana kawan-kawan yang putus kaki kena memitrek? Mana kawan-kawan yang mati dalam pertempuran di dalam hutan? Pernah kita rasa, wahai pembesar-besar Malaysia? Tidak pernah rasa. Kamu tidak pernah rasa perasaan itu. Dan aku pun masih dalam keadaan skok 10 tak boleh rasa lagi. No, skok yang lama tu pernah merasai waktu darurat. Macam mana perasaan mereka tinggal anak bini? On the spot, on the floor, claw. Bini nak bersalin kah? Anak baru nak bersalin kah? Anak kecil kah? Keluar atas arahan. Bertempur di dalam peperangan. Untuk membebaskan tanah air ini. Tapi apabila seorang mereka sedikit saja, pembesar dah tak pernah nak layan. Dan di dalam penyatuan ATM sekalipun pecah belah. Ha, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni. What happened you all ni? Tak faham betul lah. Bila kita Allah Ta'ala beri akal. Dan kita semua, bila sebut veteran, ha? Bila sebut veteran, kita semua tua-tua lah. Semua tua-tua dah nak mati lah. Ha? Tak lama lagi akan mati. Ya? Apabila dah nak mati, apa salahnya? Bagilah. Ha? Bukan mereka minta banyak mana pun. Ha? Bukan mereka minta banyak mana pun. Mereka tak tahu bang-bang lah jatuh dia. Ha, ni angin ni pun tak pernah elok. Ha? Mereka tak minta banyak mana pun. Yang mula semua, mereka tak minta banyak mana pun. Tak cah pun lagi bateri habis. Mereka tak minta banyak mana pun. Aduh, sorry yang mula. Bateri nak habis pula. Tadi pagi tadi tak cah. Sembang dengan Yafai sampai ke pagi. Hai, tak ada talk pula lah ni. Tak. Sorry. Ganggu lah. Masa ni lah dia nak jatuh pun. Haa, dia dah. Hei! Diam dah. Haa. Tadi saya terpanggil buat ni semua. Kena inginkan bukan keadilan yang besar-besar. Cuma secebih rasa di hati wahai pembesar-pembesar Malaysia. Apakah permintaan mereka itu teruk sangat? Kenapa kadang-kadang 3-4 permintaan, 5 ke berapa permintaan saya pun tak ada ni. Tapi tak laksanakan satu pun, dua tu ambil lah. Hati orang tua-tua, hati veteran ni kena dijaga. Kita jangan tengok wajah mereka sekarang. Yang beruban, yang berkedok, yang merongkok, yang duduk takut siroda. Jangan. Kenang waktu mereka cegas, waktu mereka bertempur, waktu mereka memegang senjata, memasuk hutan, meninggalkan. Itu waktu terkenang-kenang. Buka. Minda. Jangan waktu terkenang kita, alah mereka tua-tua lah. Tengok dengan takut si roda, beruban, berkedut. Tapi jangan ingat waktu tu. Ingat waktu orders keluar suruh masuk hutan, mereka tanpa ada eh, tak ada. Terus pegang senjata, terus dorong senjata, salam dengan anak bini, terus masuk. Ada yang tak balik, ada yang mati, ada yang putus kaki, ada itu mentahankan tanah air ini. Tanah air tercinta ini. Pembesar senang mulai menyai jet sendiri. Ha? Pun jadi apa-apa, boleh start jet pergi keluar negara. Minta suaka sana kan, rehat di sana kan. Ha? Tapi nak bertukuh lumus adalah pihak-pihak penguasa yang akan mempertahankan negara tercinta ini. Jadi dengarilah rintihan mereka.
Terimalah apa usul-usul mereka dan kaji, jangan lama berjanji dan terus luluskan. 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 Kalau nak bayar dengan keringat, dengan peluh, dengan air mata, dengan nyawa, tak setimpal dengan apa yang dapat sekarang. Jadi, pembesar Malaysia, dengar usul tu, ambil memorandum tu, terima sebaik mungkin, kaji tak kaji, janji tetap janji, teruskan, laksanakan. Tak boleh lulu permintaan mereka, kata minta, mereka minta 100 permintaan. Tak sampai lah, satu ni contoh. Ha? Lulu kalau dua pun, jadilah. Ha? Kita ni yang berumur-umur ni, bukan nak apa sangat. Ha? Tu kena balik, jangan tengok waktu mereka pakai kok dengan pingat-pingat, dengan keadaan kedok, dengan keadaan beruban, dengan keadaan duduk takut siroda, dengan tongkat, jangan-jangan. Kenang waktu mereka dapat orders untuk mempertahankan darah, mereka terus masuk. Jadi kita nak ambil satu-satu bak, yang ni betul, yang ni tak, nak ni, yang ni masuk operasi ni. Tak perlu. Selaraskan balik semua. Selaraskan balik semua. Anda kata dia tak, dia sekitar dia semua, ada Allah. Kuasa Allah menentukan segalanya. Anda kata dia berbohong, dia akan terima dia kerak esok. Yang mana ada pengorbanan yang betul-betul, kalau permintaan dia berkenal gaya tu, tidak jadi apa. Pembesar akan dapat pahala, siapa yang sign luluskan tu, akan dapat pahala di akhirat esok, kena membantu orang. Itu saja. Tak payah dah kelang kabut pecah belah habis. Sepatutnya apa yang terjadi? Semua pihak-pihak Persatuan Mesra Veteran kena bersatu padu dan dibantu oleh panglima-panglima Angkatan Tentera Malaysia yang besar-besar membantu, dan pihak-pihak menegak apa pembesar-pembesar, menteri-menteri, raja-raja Melayu membantu, membantu, membantu. Berapa persen di dalam keadaan, berapa dalam berapa juta kita di 3.6 ke 3.7 juta ke, berapa yang Angkatan Tentera Malaysia, berapa PDRM, berapa penguatkuasa yang lain? Tak sampai, aku pun sampai ke 10 juta orang. Jadi selaraskan balik apa masalahnya. Selaraskan balik apa permintaannya. Agak tak boleh nak laksanakan, bagi alasan yang kukuh, on ya. Jadi perlukan, perlukan satu benda yang perubahan yang ketara sekarang. Ingat wahai pembesar Malaysia, masanya tidak akan lama. Anda perkara-perkara ini dibuat enteng-enteng, dibuat main-main, dibuat berjanji tidak tepati. Pemasalahan akan berlaku demi pemasalahan akan berlaku. Menang jadi abu, kalah jadi arang, akan jadi berlaku. Dan semua persatuan veteran bersatu padulah. Anda kan mereka dapat kelebihan sikit pun, mereka senang pun kita mengucap alhamdulillah bagi sahabat-sahabat kita yang buat permintaan tu. Tak perlu kita nak rasa, depa ni apa ni, depa ni apa ni. Malaikat yang mana hak kata terkenal tata tertib dibagi tu, itu kajilah balik. Kadang tata tertib ni pun yang dikaji atau pemberhentian dalam orang tahu hina, cara hina ataupun pemberhentian cara dari segi apa. Kita kena tengok di sudut macam-macam, di sudut macam-macam. Mungkin dia ada masalah yang lain. Mungkin ada masalah macam-macam, masalah tak semacam kita. Ialah contohnya, ini contohlah. Macam kehidupan kita masyarakat biasa sekarang ni lah. Anda kata bapa saya guru besar, mak saya ustazah, acuan hidup saya lain. Anda kata dia tu mak pak berpisah, bertelaga, mak pak dia sapu, katuk dia katuk mak depan dia, dia jadi tension. Mak buat kat abah dia, kat selingkuh kat apa dia, dia jadi tension, dia lari hidup dengan kawan-kawan. Dia isap dadah, jadi hidup dia tak keruan. Tak semacam kita yang acuan dia lain. Kehidupan masing-masing berbeza. Tu kita tak boleh hina sesama. Kita tak boleh menghukum sesama manusia. Kerana acara cabaran dan rintangan yang hidup dia selalu tu lain. Ada yang kena buang, ada lari pada rumah. Ada macam-macam kehidupan di sini. Di dunia ni. Cuma kita ni kena ada bersatu, tarik. Bukan boleh hina. Kadang-kadang yang kita hina tu lebih baik daripada kita. Apa yang kita hukum dia, apa tu ahli neraka kot. Jangan. Kadang dia berubah jadi elok balik, dia lebih baik daripada kita. Buat imam yang bukan Islam lah, kita duk kata ni kita tak boleh hukum juga. Dalam keadaan sebenar, kita tak boleh hukum bangsa lain ke, agama lain ke, puan ni, puan ni. Tok dia pun masuk Islam lagi, dia baik daripada kita. Dia baik, dia boleh baca Quran, dahsyat daripada kita lagi.
Hidayah itu milik Allah. Itu contoh. Jangan kita di dalam tentera pun ada kita buat kajian baliklah. Kajian balik yang tu berat sikit lah. Mungkin kami akan kaji macam mana yang THTC ke, yang mana ada buat pelakon jenayah di dalam perkhidmatan ke apa. Itu fikir balik tak apa. Yang laksana kan, fikir balik yang mana yang perlu luluskan, luluskan. Jangan berjanji-janji tak buat. Itu yang orang marah. Itu orang buat perhimpunan. Dengarilah sama. Buat-buat yang mana pembelok-pembelok negara dulu, kita dilayan elok. Kenapa veteran-veteran tak dilayan elok? Apa salahnya? Dengarlah. Apa tuntutan-tuntutan mereka itu, saya tengok tak ketara tengah mana sangat. Kalau minta seorang 10 juta tu mungkin ketara sikit lah. Mungkin gila kot buat ni. Tetapi mereka minta apa yang perlukan dilaraskan. Dan perjanjian-perjanjian lama yang ni pun tak dilaksanakan. Itu yang mereka tanya balik. Dan hak-hak di dalam perlembagaan. Sebagai seorang veteran, seorang apa-apa. Kerana apa? Hati. Sifat dalam hati. Jadi saya menyeru pada semua sekali. Pada semua sekali veteran, persatuan-persatuan, sepatutnya semua kena bersatu padu. Yang nak senang pun kawan kita. Yang nak senang pun sahabat kita. Andai kata kita tak bagi gaji pun waktu tu, kita untuk mempertahankan negara, semua akan kena pertahankan negara. Kenapa? Kerana itulah tanggungjawab kita. Itulah detik-detik perjanjian kita untuk pertahankan negara. Jadi kenapa perlu kita nak dalam keadaan berbalah? Tak perlu berbalah. Tak perlu berbalah apa-apa. Tak perlu nak berbalah. Jadi kita dengarlah, inilah yang terjadi. Sedikit sebanyak inilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sidada Latif. Yang mana beri salam, waalaikumsalam. Inilah yang terjadi dulu. Contohlah lebih kurang. Ini yang terjadi dalam hutan. Dengar balik wahai pembesar-pembesar Malaysia. Inilah sikit sebanyak contoh di dalam hutan. Kamu tidak ada waktu tu. Inilah percakapan-percakapan di dalam hutan yang kamu tak pernah dengari. Inilah percakapan yang selalu kedengaran waktu pertempuran. Inilah suara-suara yang meninggalkan anak isteri. Meninggalkan segala-galanya demi negara. Walaupun ini filem, inilah contoh yang selalunya berlaku dalam hutan. Wahai pembesar-pembesar Malaysia, dengar sama ini. Inilah suara-suara yang kedengaran. Seperti cekrek-cekrek malam di dalam hutan. Kenang kembali jasa-jasa mereka. Kenang kembali waktu nak pertempuran di mana pihak-pihak komando telah terjun, malam terjun dah untuk mengatasi, membela bangsa armada tanah air ini. Wahai pembesar Malaysia, inilah contohnya kedengaran waktu pertempuran untuk mempertahankan tanah air ini. Wahai persatuan veteran, inilah suara-suara sahabat kita. Tak perlu nak bertelingkah. Mana tiga satu? Di sini satu satu. Panggil Sandra. Wahai panglima-panglima, inilah suara-suara kita yang terdahulu berbunyi. Satu-satu. Untuk kita duduk di kursi empuk pada hari ini. Wahai pembesar menteri-menteri, dengarlah. Inilah yang terjadi.
putus kaki waktu itu. Waktu itulah dada ditembusi peluru-peluru. Wahai menteri-menteri, dengar. Suruh Bravo, di sini satu-satu. Gantik. Dua, terima Gantik. Satu-satu. Musuh lari di sebelah utara. Habis. Kosong Bravo. Cuba fikir balik, penat, lelah, lutut saya dalam masa berbuka bawa senjata, bawa pek untuk bermasuk dalam hutan untuk bertahan kata naik. Dengar awak yang menteri-menteri. Alamak. Cakap tak guna. Ajar Bravo. Terima. Ganti. Suara lain tidak kedengaran di waktu-waktu pertempuran. Suara ini yang akan berbunyi, wahai pembesar-besar di Malaysia. Jadi kenapa meminta mereka sedikit pun kamu tak nak layan? Kamu berjanji puas berjanji. Wahai menteri-menteri pertahanan. Inilah. Wahai persatuan battle. Saya ulangi banyak kali. Janganlah bertelingkah. Jangan. Kita satu badan. Satu dulu ikrar setia. Bantulah sahabat-sahabat kita yang di bawah. Buangkan ego korang. Buangkan keperbedaan yang mana ada masalah dahulu-dahulu waktu berkhidmat. Buangkan segalanya. Pasal kita semua tua-tua dah nak mati. Bukan tak nak tungkat langit lah. Patutnya kita bergabling semua persatuan betul. Bantu. Sokong. Pasal yang nak senang tu kawan kita. Sahabat kita. Kerana kita sekarang di luar keadaan aman. Tidak rasa perasaan itu. Mungkin yang lama lebih pada saya, paling lima yang masih ada, yang lama melalui benda-benda ini semua. Jadi saya buat live ni sempena perhimpunan di Kuala Lumpur hari ni. Dibantu sahabat-sahabat kita. Bukan kita nak buat keganasan dalam negara, bukan mereka nak buat kacau bila dalam Kuala Lumpur. Mereka nak benda disuarakan tu dilaksanakan. Tak boleh 10 dilaksanakan, 2 tu laksanakan. Wahai rakyat Malaysia, sokonglah semua itu. Itulah dada-dada yang menembusi peluru. Jadi kepada yang membuat perhimpunan ini, sabar dan tahniah saya. Teruskan berdalam keadaan hati yang terbuka. Tidak ada sifat-sifat keegoan. Tidak ada sifat-sifat usabiah. Tidak ada sifat-sifat itu. Anda kita dapat apa-apa, bahagilah sama rata. Janganlah kepala dapat tinggi, dapat banyak di bawah sini. Dan bukan kerana PRU kan, bukan kerana apa. Perjuangan teruskan dengan keadaan satu, iaitu keadilan dan kesiapsiagaan kita sebagai rakyat Malaysia semua, tak kira bangsa. Inilah tanah air ini, sama-sama kita berbagai bangsa mempertahankan tanah air. Dan kita sepatutnya menyokong veteran-veteran ini. Dan mereka tidak memerlukan apa, hanya sedikit kenaikan. Ada sedikit apa permintaan mereka. Laksanakanlah wahai pembesar. Banyak lagi menteri-menteri yang sapu duit. Banyak lagi benda-benda yang benda-benda pembesar-besar bayar pangkat daripada atas kecil-kecil sampai ke atas. Semua ada kegunaan mereka. Kenapa pengganah-pengganah diberi hak-hak yang baik? Kenapa tongki-tongki yang dahsyat-dahsyat buat menang muka pun kita laksanakan? Hari ini minta permit, esok dah lulus. Hari ini minta permit, esok dah lulus. Buatlah apa-apa muka pun boleh. Tetapi kenapa mereka tidak diberi permit? Kerana campur tangan pihak-pihak politik. Jadi, sama-samalah berubah. Kita ambil especially veteran dulu. Tak kisahlah PDRM kah, ATM kah, agensi kuasa yang lain kan. Bersatu padulah. Sokonglah sahabat-sahabat kita apa pun. Bukan mereka minta apa pun. Kalau mereka kata, wahai pembesar Melayu, kami semua veteran, kami nak semua bini 4. Bolehlah, masalah sikit lah. Masalah dengan isteri, masalah dengan kelang kabut habis. Dalam keadaan kami nak gaji kami 10 juta. Itu masalah. Ini meminta mereka tak sampai tahap mana pun. Sikit je. Yang mana dapat laksanakan, laksanakan dulu.
Jadi perlukan perubahan Malaysia. Malaysia perlukan perubahan. Sahabat-sahabat semua, grup-grup veteran, grup-grup mana yang bekas veteran apa, ATM kami dan bersatu padu lah, bersatu padu. Bukan kita nak buat kena salah negara. Mereka tertutup hak pelarasan yang jurangnya terlampau jauh. Dengan keadaan ekonomi sekarang ni, jurang dapat jauh. Anda kata kita tak dapat, kita kesusah lagi, kita dapat bantu kawan kita pun naikkan. Alhamdulillah. Agakkan kenaikan tu masalah bagi bagi kerajaan meluluskan. Kerana mungkin lepas ni depa mati, depa tua-tua dah. Nak makan berapa lama dah tua depa mati. Nak pi kepada waris depa. Stop tak waris tu. Entah depa hidup yang kenaikan yang banyak tu dapat hak mana hidup dia. Buat je tu, buat macam tu apa ya? Sembanglah masuk parlimen, ubahlah balik. Apa salahnya? Kerana tak mampu, kerajaan tak mampu, dia dah tua, dia dapat. Oh, kita dah rasa dapat kat waris dia. Kalau kita fikir macam tu lah, maksud saya. Kalau fikir macam tu, buatlah satu keputusan. Dia ni saja, kenaikan yang banyak ni untuk yang veteran ni. Dia mati, warisnya dapat yang dulu ya. Boleh ke? Buatlah semua ni, undang-undang manusia buat. Takkan tak diubah langsung. Yang mula ingat tak masa op muhibah kira kak anjing konfon terbaik. Yang mula ingat tak? Ingat yang mula ingat. Ingat dengan grup komando sekalian. Ingat. Kenapa waktu kereta kondo tank tu terbalik kita bersusah payah? Saya pun kera masuk ambil bomba semua dengan Tuan Akmal Rizal apa. Dengan ada satu lieutenant, nama lieutenant muda Hafizi apa. Habis ni apa, tak ada cerita lah. Cerita dia pasal apa? Pasal aset negara. Kita fikir pasal aset negara. Negara beli berjuta-juta kereta. Kita takut musnahnya kereta tu. Kita takut benda tu meletup kena bom-bom ada penuh. Kita kera masuk ambil bom keluar. Ni yang mula Akmal Rizal pun ada waktu tu. Bukan kita nak bohong. Kita bukan nak bohong. Kenapa? Kena kasih sayang kita pada negara. Kena negara beli berjuta, kita kena jaga aset-aset tu. Dan parlimen-parlimen telah arahkan kami untuk menjaga aset-aset. Jadi kami jaga. Kami jaga. Jadi wahai, wahai pembesar Malaysia lah, nah. Masuk Raja-Raja Melayu. Menteri-menteri, tak tahulah start yang mana-mana ni lah yang terlibat lah. Perlukan pengorbanan, perlukan perubahan, perlukan. Hidup kita tak lama. Jadi layanlah permintaan-permintaan yang apa yang terjadi. Permintaan dalam keadaan berhemah. Permintaan yang dalam keadaan ada adab. Tetapi apabila adab tak dilayan adab, dan perjanjian penuh dengan bertahun-tahun punya perjanjian, nak cek balance, nak know semua, itu yang buat jadi macam ni. Kucing ni dah berak dah ni. Baru boleh macam kucing sekok tu. Kucing tu buta, ambil belah tengok. Alhamdulillah dia sihat dah. Ubat apa tapi dia berak tak boleh. Pasal punggok dia sengit tu cara ni. Itu dia berak lah, tandas dah elok lah. Jadi saya tak tahu apa perkembangan perhimpunan di Kuala Lumpur tu. Akhir kata saya lah, satu ambitan semua bagi satu hati. Allah.
Gaji jatuh semua kita ni. Aku geram tu ya. Tak sopan belak sok kok. Jadi semua ni saya nak cakap macam tu lah. Ha? Saya terpanggil buat statement ni, terpanggil buat apa percakapan ni adalah kerana untuk sedarkan diri. Sedarkan diri saya. Sedarkan kewajipan kita pada negara. Kena sayangnya negara kita. Apabila dah jadi kelang kabut esok, baru kita akan ingat jasa-jasa mereka nak guna apa lah. Dan nyawa dia dah tak ada di dunia lah, kita nak ingat apa lah. Masa tu ingat SP ke, ingat PJB ke, ingat apa yang besar-besar. Zero untuk mereka. Kita nak balas jelas jasa mereka, balas waktu mereka bernyawa ni lah. Yang di akhirat esok dia jadi lain lah. Semua pembesar start di atas sampai bawah kena menjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suka saya cakap pada hari ini sekali lagi, kita perlu perubahan yang drastik. Apabila saya tengok macam-macam tomohan, macam-macam fitnah, macam-macam percakapan yang tidak disenangi, kutuk mengutuk, berlagak pendapat, itu atas dunia saja, eloknya baik-baik baliklah. Benda-benda ni, benda ni baik-baik baliklah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sanggup mendengar apabila saya minta satu benda pada Persatuan Veteran-Veteran, ATM dan PDRM dan agensi-agensi lain. Bersatulah. Andai kita meminta mereka itu menyenangkan sahabat kita, biarkanlah, biar mereka mendapat kesenangan itu. Kerana apabila terjadinya apa-apa dalam Malaysia ni, kita akan bersama. Tak kisah dia pegawai ke, dia LLP ke, kita akan bersama. Tanpa LLP pegawai pun tak boleh buat kerja, tanpa pegawai LLP pun tak boleh buat kerja. Jadi sama-sama memerlukan atas kehendak dan gerak Allah yang telah dilaksanakan, telah digerakkan, diizinkan oleh Allah, kita laksanakan. Jadi apa permintaan yang sahabat-sahabat kita tu, kita sokong apa salahnya. Dia nak senangkan, nak ringankan sahabat kita juga. Kalau dia lupa diri, dia belok, dia apa, dia dengan Allah Ta'ala, dia akan jawab. Jadi apa salahnya kita menyokong. Pada semua sekali, sedarlah diri, kita tak lama akan menghadap Allah SWT. Jadi apa yang sahabat-sahabat kita buat tu, selagi dia tidak ada minta berzina, mabuk, tidak ada benda-benda yang mungkar nak dibuat, kita sepatutnya bersama menyokong mereka untuk mereka mendapat kebahagiaan sedikit, keindahan sedikit, kelebihan sedikit di atas dunia ni. Apa salahnya? Tak rugi. Tak ada lah kata kenaikan di dalam keadaan apa yang mereka nak dapat tu, nak rosakkan dalam bank simpanan nasional kita, dalam maybank kita, dalam bank-bank kita akan susuknya duit itu. Tak, dia takkan jadi susutnya duit dalam akaun-akaun yang mulia semua. Permintaan mereka tu kerajaan Malaysia yang kena bayar. Sepatutnya kita menyokong atas untuk kelebihan untuk sahabat-sahabat kita. Jadi semua sekali, saya minta maaf kalau anda salah silap saya bercakap. Mungkin tersilap bahawa orang yang masuk tu dengar silap apa. Dengar start daripada awal apa yang saya bercakap. Jangan terus tomo acah. Agak tak faham, main jumpa saya sendiri di gelanggang sirah ni. Saya ada tiap-tiap malam dari sini. Pasal nak pergi ke jauh tempat lain, saya tak boleh nak pergi. Pasal rumah pun nak masuk wad dah. Tak hidup saya KL pun saya sampai dalam perhimpunan tu. Tapi saya sudahi dengan akhir kata, teruskan bersatu. Buang sifat-sifat di dalam hati yang mana terdetik benda kita tak suka sama ni. Kita sukakan. Biar kita sama-sama elakkan satu tim kuat, siap siaga. Kita satu tim yang dalam keadaan sakit paha kanan, paha kiri terasa. Kita ada satu sifat setia kawan di dalam satu kumpulan. Dan di dalam ATM, dalam PDRM pun ada satu benda yang
bekerjasama dalam satu kumpulan, ya? Setia kawan dalam satu kumpulan. Jadi apa-apa selagi kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang buat perhimpunan tu tidak minta yang benda pelik-pelik sangat, tak minta anak bini kita pun, tak minta duit dalam bank kita pun, cuma mereka nak laksanakan apa minta tu, kita apa salahnya kita menyokong, ha? Jangan minta jubok kita lah. Ha, minta jubok kita masalah nak, kena cari pelantar lagi kan. Jadi kita kena betul-betul muhasabah diri, bersatulah, buanglah sifat-sifat yang mana, bersatu, bantulah mereka. Pada semua saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Ustaz, ada yang beri salam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada yang komen pun, nanti saya baca balik, sekali saya akan jawab balik kalau ada apa-apa pertanyaan. Dan mana yang tak puas hati, yang kata benda ni saya cakap melong melebak, boleh mai jumpa saya terus. Tak payah duduk acah-acah saya dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke apa. Mai jumpa saya muka ke muka, face to face dengan saya terus. Senang saya bercakap apa inti peti saya nak bercakap. Ha? Dan tengok ni apa, mungkin orang dah kenal apa yang saya bercakap dan fahami apa yang maksud saya tersurat dan tersirat. InsyaAllah saya izin Allah, semua saya nak jadi baik semua dalam keadaan kasih sayang yang sebenar dari Allah Ta'ala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta maaf semua, mungkin yang tengah bekerja, saya ambil masa yang mulia semua sekejap, minta maaf. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang beri salam.